COVID ini masih akan lama. Kita nggak tahu sampai kapan. Vaksin lagi dibuat, tapi itu masih harus diuji coba. Dan kita nggak tahu bagaimana hasilnya dan kapan kita bisa pakai. Jadi kita harus jaga diri sendiri masing-masing saja. Pakai masker dari mulut sampai ke hidung. Lalu cuci tangan sesering mungkin, kalau perlu 2 jam sekali. Kalau nggak ada air dan sabun, ya pakai sanitizer kalau sedang keluar. Dan menjaga jarak. Kalau kita sedang berpergian, jaga jarak dengan orang lain, sekalipun itu saudara sendiri atau kawan dekat. Dan makan yang bergizi, sayur. Penting sekali itu, vitamin C, D, E, dan zat besi. Jangan lupa itu. Dan olahraga. Kalau tidak sanggup naik sepeda jauh-jauh atau jogging, ya di tempat saja, jalan di tempat, 15 menit cukup. Atau menggerak-gerakkan tangan seperti yang sedang berenang, begitu. Yang penting, jaga diri sendiri. Dan yang paling penting adalah ikhlas. Ikhlas dan jembar hati. Terima saja. Happy. Happy itu adalah obat imunitas yang paling bagus.